Selamat datang kembali di channel Dunia Batubara. Berikut adalah perbedaan antara batubara dan arang kayu beserta perkiraan harga mereka. 1. Asal dan proses pembuatan. Batubara terbentuk dari proses pengubahan organik tanaman yang tertimbun di bawah tanah dalam kondisi tekanan dan panas tinggi selama jutaan tahun. Arang kayu dihasilkan dari pembakaran kayu di dalam lingkungan yang kurang oksigen, seperti dalam tong atau tungku pembakaran. 2. Kandungan energi. Batu bara biasanya memiliki kandungan energi yang lebih tinggi daripada arang kayu karena proses pembentukannya yang lebih intens. Arang kayu memiliki kandungan energi yang lebih rendah daripada batu bara karena proses pembakarannya yang tidak seefisien batu bara. 3. Penggunaan. Batu bara biasanya digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik dan industri. Arang kayu digunakan sebagai bahan bakar untuk keperluan rumah tangga seperti memasak dan grilling. 4. Dampak lingkungan. Batu bara menghasilkan emisi karbon yang tinggi dan dapat menyebabkan polusi udara serta pemanasan global. Arang kayu lebih ramah lingkungan daripada batu bara karena menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah, meskipun masih menghasilkan asap dan partikel polutan. 5. Harga. Batu bara, harga batu bara cenderung lebih rendah dibandingkan dengan arang kayu karena ketersediaan yang lebih melimpah dan proses produksi yang lebih efisien. Arang kayu, harga arang kayu biasanya lebih tinggi karena proses pembuatannya yang memerlukan lebih banyak tenaga kerja dan tidak seefisien batu bara. Perkiraan harga dapat bervariasi tergantung pada lokasi, kualitas, dan permintaan pasar saat ini. Namun, secara umum, batu bara biasanya lebih murah daripada arang kayu. 6. Sumber daya. Batu bara, sumber daya batu bara terbatas dan penggunaannya memberikan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan, termasuk deforestasi dan pencemaran air. Arang kayu dapat dihasilkan secara berkelanjutan dengan mengelola hutan secara bijaksana dan menggunakan teknik pembakaran yang ramah lingkungan, seperti penggunaan tungku yang efisien dan filter asap. 7. Kualitas dan konsistensi. Batu bara, kualitas batu bara dapat bervariasi tergantung pada jenis dan lokasi penambangannya, tetapi umumnya memiliki konsistensi yang lebih tinggi dalam kandungan energi dan komposisi. Arang kayu, kualitas arang kayu sangat dipengaruhi oleh jenis kayu yang digunakan dan proses pembuatannya sehingga konsistensinya bisa bervariasi. 8. Transportasi dan penyimpanan. Batu bara membutuhkan infrastruktur yang canggih untuk transportasi dan penyimpanannya karena biasanya dipasok dalam bentuk batu besar atau bubuk. Arang kayu lebih mudah untuk diangkut dan disimpan karena umumnya tersedia dalam bentuk briket atau arang yang lebih padat. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, pemilihan antara batu bara dan arang kayu tergantung pada kebutuhan energi, dampak lingkungan yang diinginkan, dan ketersediaan lokal. Itulah delapan perbedaan batu bara dan arang.